terus mencari mendamba cinta abadi yang hadir di dalam mimpi. Menjelmalah kau bidadari, mencari, masih mencari sinaran kasih abadi yang murni, tulus dan suci secantikmu bidadari. Assalamualaikum Tok ya. Waalaikumsalam. Allah. Hakim, Tok ya tengok kamu macam ada masalah ni. Saya ni memang ada masalah Tok ya. Apa masalahnya? Semua orang bertanya kepada saya bila saya nak berkahwin. Mak saya hari-hari membebel. Pening kepala saya. Kamu kahwin aja. Habis kita. Betul tu ya. Tapi nak cari seorang perempuan yang solehah tu susah. Hakim. Di luar sana ada ramai perempuan. Sekarang ni memang perempuan lebih ramai dari lelaki. Kamu pilih aja yang mana yang berkenan di hati. Betul tu Tok Ayah. Saya yakin dengan Tok Ayah. Dalam hadis Nabi pun pernah mengatakan empat syarat untuk memilih calon isteri yang betul. Kamu jangan takut. Dalam ayat-ayat Allah, dalam kitab suci, misalnya dalam surah An-Nur ayat 3 berbunyi, lelaki yang berzina tidak mengawini melainkan wanita yang berzina. Maknanya Allah telah memberi jaminan bahawa lelaki yang baik akan berkahwin dengan wanita yang baik. Dan begitulah sebaliknya. Macam tu. Hakim, kamu berdoalah pada Allah. Buat solat taubat dan kerjakan solat hajat. Semoga Allah akan memberikan jalannya pada kamu. Doa itu senjata orang mukmin Hakim. Solat taubat? Ya, solat taubat. Agar diri kita betul-betul bersih daripada segala dosa. Bagi memudahkan Allah mengabulkan hajat dan doa kita. Kadang-kadang kita merasa kita tak pernah melakukan dosa-dosa besar. Betul. Tapi kita sebagai manusia sering lalai dan melakukan dosa-dosa kecil. Walaupun dosa-dosa itu kecil, kalau kita kumpul akan banyak dan besar. Sedangkan Rasulullah selalu beristighfar. Walhal junjungan kita tu maksum. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Di mana kau bidadari, hadirlah kau bidadari. Di sini aku menanti. Masih tega di sini mencarimu bidadari. Akhirnya ku temu pasti, kau bukan sekadar mimpi. Bersatu menggalas janji bersama.